Gue apresiasi pihak polisian yang bertindak tegas terhadap aksi kejahatan jalan. Terlebih lagi tindakan tegas terhadap geng motor. Aksi mereka sungguh sudah sangat meresahkan warga. Sudah banyak warga yang menjadi korban akibat kebrutalan mereka. Dengan tindakan tegas yang dilakukan pihak polisi, gue berharap dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Jangan sampai ada lagi warga yang harus menjadi korban akibat keberingasan para anggota geng motor. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Radit Jedi. Lapor, Pak. Mohon tertibkan kelompok pesepeda yang sering melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sudah diberi jalan khusus, tapi sering berjalan ke tengah jalan. Sangat membahayakan pengendara motor dan mobil. Laporan selanjutnya dari Agastia 82. Lapor, Pak Polisi. Di daerah perumahan Kintamani sampai Kampung Pulau masih rawan begal. Sangat meresahkan. Mohon patrolinya. Dan laporan selanjutnya dari Etina Wati 90. Pak Polisi, banyak modus hipnotis dari para ojek online di daerah Jakarta. Sudah banyak memakan korban. Mohon segera ditindak. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.